Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi ini rekan-rekan kita dapat informasi adanya penemuan mayat berjenis laki-laki, anak laki-laki di daerah Desa Sungai Batang, Kecamatan Bengkalis. Jadi sesuai dengan keterangan saya saksi dan yang ada di TKP, kita mencurigai adanya satu orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pembunuhan anak, yang mana diduga pelaku jarak rumahnya sekitar 200 meter dari TKP. Pagi ini kita akan melakukan penangkapan terhadap pelaku. Jadi dengan alat bukti yang ada, saya tanyakan kepada rekan, siap? Siap. Secara teknisnya kita akan bergerak dengan menggunakan mobil. Kemungkinan informasi yang kita dapat di lapangan, kalau diduga pelaku masih tidur, jadi nanti kita bagi 4 tim, 2 orang di belakang, 2 di samping, 2 di samping dan 2 orang di depan. Kemungkinan pelaku tidur di kamar sini. Jadi antisipasi, karena di sini ada pintu, sini jendela dan ini pintu depan. Nanti saya dan Kaptim akan masuk melalui pintu depan. Siap. Ya. Kemudian yang lain standby. Setelah ada suara dari kami, yang belakang silakan merapat ke sini, masuk. Dan yang ini ke depan. Mengerti? Siap. Dan keselamatan. Nanti senjata panjang siapa ya? Kita laksanakan. Assalamualaikum, selamat pagi rekan-rekan. Pagi ini kita akan melakukan penangkapan terhadap yang diduga pelaku pembunuhan atau kekerasan terhadap anak. Informasi yang kita dapat pagi ini bahwa yang diduga pelaku berada di rumah. Jadi pagi ini kita akan berangkat ke sana dengan menggunakan dua kendaraan. Yang pertama nanti utamakan keselamatan diri dulu, ya. Jangan sampai nanti pelaku ada membawa sajam yang bisa membahayakan diri kita. Yang kedua, jika dia melawan, saya rasa kita akan lakukan tindakan yang tegas dan terukur terhadap yang diduga pelaku. Ya, karena menurut keterangan saksi dan TKP di lapangan bahwa yang diduga ini adalah pelaku pembunuhan tersebut. Ngerti ya? Siap. Doang mulai. Selesai. Start, depan. Rek. Dah. Dah, oke. Sip, jalan lah. Sip. Yuk. Sip, pagi ini kita akan melakukan penangkapan terhadap yang diduga pelaku. Saat ini yang diduga pelaku informasinya berada di rumahnya. Kita ada dua tim sedang ke TKP. Jadi mudah-mudahan informasinya A1 dan kita bisa mengamankan pelaku pada pagi hari ini. Pelan, Bang. Oke.
saat ini kita sudah mendekati rumah yang diduga pelaku. Dalam hal ini kita akan langsung melakukan penangkapan terhadap yang diduga. Satu mobil sudah mengintai depan. Ya. Ini rumahnya. Ya. Jangan. Panggil PRT. Gimana parangnya kau letak? Di depan. Gimana parangnya kau letak? Depan, Pak. Hah? Depan, Pak. Gimana? Gimana barangnya? Itu, Pak. Ini barangnya? Iya, Pak. Ini? Iya, Pak. Ya? Ini hukumnya, kan? Iya, Pak. Ya? Iya, Pak. Pegang, aman, kan? Lagi? Ya? Cari bibit. Kita geledah rumah, Pak, teh. Nampingnya, Pak, teh. Iya, Pak. Geledah rumah, Pak, teh. Siap. Tersangka. Kejar, tambora. Ini apa ini? Tak tahu saya, Pak. Ini apa ini? Tak tahu saya, Pak. Hah? Tak tahu, Pak. Tengok tuh. Siapa tuh? Ini apa ini? Sabu, Pak. Hah? Sabu, Pak. Punya siapa? Saya, Pak. Hah? Saya, Pak. Gimana kau pakai? Gimana kau pakai? Tengok kandang belakang. Sabu. Punyamu ya? Iya, Pak. Gimana kau pakai? Hah? Ini, Pak. Gimana? PRT. Iya. Ini. Woi. Itu alat apa? Iya, Pak. Ini punya siapa? Punya saya, Pak. Hah? Punya saya, Pak. Punyamu? Iya, Pak. Bisa pakai. Oh. Ini punyamu betul? Iya, Pak. Kapan terakhir kau pakai? Semalam, Pak. Yaudah, Pak Rite, kita udah temukan tuh ya. Iya. Dibawa aja, Bang. Oke. Ayo, Pak, kamu. Ya. Kotor. Oh,
kan sempat berkata tolong. Ini yang menjadi dasar kita pemeriksaan. Kemudian psikologi sudah kita periksa. Nah ini hasil pemeriksaan akhirnya bahwa dialah yang melakukan pembunuhan terhadap adik kita. Kemudian dengan kecemasannya itu langsung saudara RW menangkis sesuai dengan fakta di lapangan yang menangkan hasil forensiknya bahwa itu juga tangannya hampir putus dan semua ada temukan beberapa barang bukti yang kita temukan yaitu parang, kemudian pakaian, kemudian sandal. Nah, sebuah forensik terhadap anatomi tubuh itu calon tersangka. Jadi gen dari korban itu ya, psikologi yang dibantu juga oleh dari dinas 1850. Di mana saudara bawa oleh saudara RI 1800 kepada saudara IN. Ini ke lokasi TKP pembunuhan. Saudara RW disuruh membuka baju. Ini adalah